Oke teman, ketemu lagi ya. Kita lanjut di sini. Ya, coba kita cek daerah sini ya. Yuk. Pohon jati. Kuarsa. Ini apa teman? Ini masih kuarsa. Nah, ini batas tanah. Apa cari yuk kita cari ini keberuntungan apa yang kita dapat dalam pembalangan ini fosil spa tapi kecil loh. Spa. Oke. Kita mencari dan mencari. Oke. Yuk. Apa teman? Kita cari sini. Fosil apa siapa tahu ada ya. Ini jasper campur kuarsa ini. Kuarsa. Oh, sini bebatuan banyak teman-teman. Nih, dulu dikumpulin sama yang punya sawah ini. Apa dilempar-lempar ke sini ya? Ini jasper. Ini jelek. Kalau ini pas saya cuci ya. Saya cuci. Yuk, cuci. Apakah bagus? Menurut saya, nah di sini bagus nih, ada motifnya di sini. Nih diambil segini, seret sininya aja ya. Nih, bagus. Kita ambil, yuk, masukin karung, jasper atau merah hati ayam. Apa oke kita berjalan lagi jatinya lumayan besar-besar teman-teman. Apa pas-pas saya ambilin teman-teman. Sudah ditanamin teman-teman ternyata ya sudah agak telat kalau dia ditanam ini
ya. Bisa sih, dapat banyak di sini. Fosil segala macam di sini dapat saya dulu. Kita lihat pinggir aja ya, coba ya. Saya harus melihat jasper. Nih. Ini apa? Kecil banget. Kuarsa pink. Masih garam. Telat teman-teman kita. Biasanya kemarin-marin mas mesti dibajak, itu enak kita nyarinya. Udah ditanemin ya. Kita harus ngalah. Nyari tempat lain lagi. Jangan merusak tanaman. Sambil jalan. Tidak bisa berharap banyak ini. Sudah ditanamin kok. Oh, jelek, garam. Kita tak bisa berbuat banyak teman-teman. Ini pos spa nih. Tapi belum kristal. Belum teman. Biar di sini dulu. Jasper. Teman. Ada tapak jalaknya nih. Jelek. Oke. Saya melihat tapak jalak. Batu apa tapi ini ya? Itu satu. Kelihatan enggak? Satu, dua nih. Plus. Kita bawa ini. Jasper ini kelihatan seperti hitam. Ada dua nih. Jadi kecil cincin. Yang ini nggak tahu ini. Yang ini yang bisa. Ayo. Jalan. Hop. Susah teman-teman parkir sini. Ya. Waktu terbajak pertama kemarin ya. Ini ditanamin. Enak. Ini udah ditanamin ya. Wah. Atau ake. Nah ini belum ditanemin teman-teman, enak nyarinya. Sepatu ada yang nongol. Kuarsa semua ini. Kuarsa.
Terus saya pernah di sini ada yang ngomong pernah ada pohon sambar petir loh teman-teman. Dan yang kerja di sini pernah nemuin giginya tapi dibuang sama dia, nggak diambil, takut. Ada di rumah, tahu hilang tahu enggak. Gigi petirnya. Oh, itu bapak itu yang nemuin. Diambil, taruh di kampak. Iya, taruh di rumah. Tapi entah hilang entah enggak di rumahnya. Warna apa, Mbah? Warnanya apa? Kuning. Warnanya kuning, teman-teman. Nah, kalau yang bagus yang warna hitam, teman-teman. Iya, teman-teman. Mau pada nanam padi susah air karena apa? Panasnya kemarin terlalu panjang. Mertua itu nyebar benih itu sampai berapa kali itu? Sampai 2 kali. Karena apa? Yang pertama nggak bisa ditanam karena ketuaan, sampai kering sendiri. Karena prediksinya melencengnya jauh teman-teman sama biasanya ya. Prediksi biasanya harusnya udah nanam, kita ini belum nanam. Ibaratnya kalau seperti biasanya kita ini udah separuh jalan. Tapi karena panasnya terlalu panjang ya, itu prediksinya pada melenceng semua. Bingung antara mau nyebar benih apa enggak, nyebar enggak ada air, takut benih ketuaan. Masih saya tunggu-menunggu teman-teman. Ada yang nyebar enggak, kalau ada yang ngikut, enggak tahu gagal lagi. Nih, jasper lagi teman-teman. Nah nih, tapi kalau digosok bisa mengkilat, tapi belum begitu ini bener ya. Tapi ada berapa warna nih, merah, kuning. Ini saya ambil nih, apalah. Nah ini ada sepa. Ini sepa. Nih sepa. Ambil ini jasper. Jasper sini banyak teman-teman. Ini jasper. Tapi warnanya kok kayak gini ya. Jelek. Ini. Jelek. Ini sepa lagi nih. Tuh. Ini walaupun ini ya, seneng sama sepa fosil itu walaupun enggak kristal ya. Seneng, enggak tahu kenapa. Seneng aja ngelihatnya. Ini jasper nih. Gede. Jaspernya juga kalau bagus kadang saya taruh di depan rumah itu teman-teman buat hiasan. Kadang kalau terlalu gede mah buat duduk ibu-ibu ngerumpi, itu ada yang di rumah itu kalau ngumpul situ ngerumpinya duduk di situ, enak bener. Merah ini teman-teman. Nih, merah tuh. Tapi kelihatannya belum ini bener ya. Tuh.
belum kristal teman-teman. Udah biarin dulu sini ya. Sini tuh biarin dulu sini. Ini jasper juga. Ini ya. Cuci lagi. Kalau ini ada motif. Nih. Bagus nih motifnya tuh. Kayak lumut-lumut motifnya. Saya ambillah ini. Bikin lantin bagus gede tuh. Yang ini. Lumayan. Ya. Ini dulu. Jasper merah. Kurang. Nah ini teman-teman, posisi lagi ada kristalnya ini, pinggir-pinggirin teman-teman sama bapak-bapak petaninya ya. Kenapa kalau kena cangkul bisa goyang kalau nggak dipinggirin. Nah ini fosil. Nih. Pesta ada kristalnya nih teman-teman. Nih. Saya ambil. Yuk, kita cari lagi. Kalau batu akik itu pasti dapur alamun fosil jasper ya teman ya. Pasti. Ini fosil lagi nih. Tuh. Nah. Dapat di sini. Ini jelek. Nah, kita cuci lagi yang dapat tadi. Oh, ini kelewatan nih fosil nih. Nih juga iya, wah, fosil. Asli dulu nanti cuci. Ayo, sana ayo. Sana ayo ngumpul. Kita bawa, kita karungin. Kita mengurangi batunya, teman-teman. Nah, ini fosilnya, fosilnya teman. Waduh, kristal. Tuh. Nah, tuh. Kristal, teman-teman. Ya, nih. Pasti jati apa ya? Nah, nih. Nah, satunya lagi, kita cuci lagi. Nah, nih, sama. Lumayan. Yang gede ini, gede ini, walah, aduh, kurang teman-teman, kotor, setelahnya kotor. Jadi dulu kita amanin dulu, biar nggak ganggu pertanian ya. Nah, ini kristal nih, keok. Nah yang ini kita taruh tadi yang dapatnya di mana? Kalau bisa bisa untuk mencegah longsor sini biar nanti tertimbun lama kelamaan jadi kristal bisa kita bawa pulang, tapi butuh berapa tahun ya. Ayo. Nah, ini dapat lumayan walaupun ini dibikin dari berapa cincin apa-apa teman-teman. Iya, taruh sini dulu ya. Sini tuh saya melihat bebatuan lagi sebelah sana. Yo.
Jasper. Kan. Kan. Atau ambulan. Di tol itu, teman-teman. Ini. Jasper. Motif kecil kurang yuk. Ini merah-merah ini Jasper kurang, enggak ada motifnya ya, cuman merah-merah. Bagus nih. Oh, mantap. Ya. Oke. Jasper. Saya belum menemukan cempaka madu loh, teman. Biasanya ya ada biasanya. Nih. Jasper nih. Nah, yuk kita ini yuk. Cuci yang ini bagus nih. Apa itu kira-kira kita berat ya, kira-kira berat kita pulang ambil motor. Saya melihat lagi nanti ini kita cuci ya nih tuh. Ini fosil, tapi ini spa, emang jenisnya kayak gini temen, dia nggak bisa ngeristal kayak ada kristalnya dikit. Karena apa, ini bagian kulitnya bukan bagian galihnya ya, kalau galihnya bisa kristal bener. Yuk. Kita langsung kita aduh ceplok apa-apa sini. Kasain sini ya. Ini teman nih. Spa, tak ada kristalnya sini. Dalam enggak kristal ini? Kalau dalam ini buat motifnya. Buat leontin untuk tengahnya ya. Dah. Nih. Ini fosil lagi. Oh, fosil apa Jasper ya? Oh, ini Jasper. Ada garis-garisnya. Bapak ambil. Lihat. Ini Jasper. Ini bagus teman-teman motifnya nih. Sini ya, ini bagus nih. Ini saya ambil nih. Oke, yuk. Oke. Aduh, ceplok. Lumayan. Oke teman-teman, section ini cukup ya, tapi saya melihat ada lagi. Bentar. Nah ini kadang-kadang saya mau nutup, mau saya tutup, malah nongol. Ya kayak gini kadang-kadang teman-teman yang pulang ya. Kita basahin dulu pakai air seadanya. Ya. Nah ini juga bagus nih tuh Jasper. Pas ini juga lumayan. Oke, taruh sini dulu. Oke teman-teman, ini cukup ya, ikuti terus video pembolangan semedi bolang, mau bolang bambu unik, batu ake ya. Dan terima kasih sudah support
dan dukungannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu, dimulai rezekinya ya. Dadah, lanjut section berikutnya. Nah, suasana teman-teman pagi agak mendung. Sudah mulai baca-baca-baca. Itu kacang panjang. Oke teman, terima kasih.